Antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 menyebar di sekolah, aktivitas di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat diliburkan. Aktivitas belajar dan mengajar pun tidak ada. Namun seluruh guru hadir ke sekolah untuk memantau para siswa melalui video call dan menanyakan perkembangan siswa ke wali murid. Tidak hanya itu, agar siswa dan siswinya tetap belajar, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Bekasi menerapkan sistem belajar online. Seluruh wali kelas yang ada di sekolah diwajibkan menerapkan sistem belajar online kepada siswa, terlebih kepada siswa kelas 12 yang tidak lama lagi akan menempuh ujian nasional. Nah, semuanya belajar di rumah dan sesuai edaran dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat bahwa guru TU tetap masuk, karena walaupun anak libur di rumah tetap pembelajaran harus ada, jadi dengan cara pembelajaran jarak jauh atau online, dan tata usaha tetap masuk untuk melayani administrasi-administrasi yang dibutuhkan mungkin oleh siswanya dan lain-lain. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Ekowati, mengatakan penerapan belajar secara online di SMA Negeri 2 Kota Bekasi ini sebelumnya sudah pernah diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Selain menerapkan sistem home learning kepada siswa, pihak sekolah juga membentangkan spanduk pengumuman yang berisi ciri-ciri penderita virus corona. Amarullah, Badar TV, Bekasi.